Pemerintah Aceh mendukung sistem Gerbang Pembayaran Nasional atau GPN yang akan menghubungkan berbagai pembayaran elektronik dan juga transaksi non-tunai pada semua instrumen bank dalam satu sistem pembayaran. Kehadiran sistem GPN ini tentu sangat mendukung semangat transaksi non-tunai yang sedang digalakkan oleh pemerintah, kata Asisten Administrasi Umum Setda Aceh Kamarudin Andalah dalam sambutannya pada acara launching penukaran Kartu Gerbang Pembayaran Nasional di Lapangan Blang Padang Minggu 21 Oktober 2018. Kamarudin juga mengatakan perbankan di Indonesia sudah terkoneksi dengan sistem GPN, Bank Aceh Syariah termasuk salah satunya. Sehingga setiap nasabah Bank Aceh kini sudah bisa menggunakan semua ATM dari bank manapun. Kehadiran sistem GPN ini juga sejalan dengan semangat pemerintah Aceh dalam menjalankan program Aceh Siat atau Sistem Informasi Terpadu Aceh. Dengan program tersebut, segala sistem pemerintahan, sistem keuangan, dan juga administrasi akan menggunakan teknologi informasi sehingga cepat, transparan, dan juga mudah.